Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah. Hari ini saya akan membahas masalah satelit S7 kembali ya. Dan tentunya satelit ini sangat saya rasa sangat baik sekali untuk kita bahas, karena satelit S7 ini dihuni oleh dari MMC Vision ya, yang notabene siaran-siarannya bisa terbuka menggunakan kudis cam. Jadi bagi sahabat-sahabat Almera Parabola yang memiliki receiver rekomendasi dan memiliki cam, sahabat bisa tuju atau cari channel-channel televisi yang ada di satelit S7 ini. Dan hari ini saya akan membahas channel-channel apa saja yang bisa terbuka di satelit S7 ini. Nah, sahabat bisa saksikan videonya. Di sini saya coba scan ulang untuk siaran-siaran televisi yang ada di satelit S7 ini. Apakah ada penambahan channel atau channel terbaru? Sama-sama kita saksikan saja sahabat Almera Parabola. Baik, ini adalah channel-channel yang bisa terbuka di satelit S7 untuk saat ini. Kemungkinan channel-channel ini akan berganti ya, akan berganti setiap harinya yang bisa terbuka. Ada SLC88 dan ini adalah channel terbaru dari MMC Fish. Sayang sekali tidak bisa dibuka. Lumayan, TV lokalnya bisa dibuka. Akan kita coba cari lagi sahabat Almera. GTV, HBU HD, baik sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah siaran-siaran di satelit S7 yang menggunakan receiver non rekomendasi. Sahabat bisa akses di satelit S7 ini di 108.2 derajat bujur timur menggunakan LNB S band. Lumayan, channel-channel lokalnya bisa terbuka ya. Jadi buat kalian-kalian yang menggunakan receiver non rekomendasi serta memiliki jalur scam, ini adalah update siaran-siaran terbaru dari satelit S7 yang bisa terbuka di satelit ini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.